Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya The Bonsai. Hari ini saya ingin mengganti pot atau repotting dari pot mame ke pot mame yang satu lagi. Ini saya akan menunjukkan bagaimana cara repotting pot bonsai untuk pemula ya, terutama banyak yang menanyakan bagaimana cara menggantinya. Oke. Ini sebelumnya saya pakai pot Hebel yang dibentuk dengan gergaji khusus Hebel. Kita langsung saja ya. Sebelumnya saya sudah siapkan beberapa pot. Pot semen seperti ini. Terus ada juga yang ini. Ini nanti saya coba mana yang cocok untuk tanaman ini. Oke, sebelumnya alat-alat yang dibutuhkan saya hanya memakai sumpit untuk mencabut bonsai yang ada di dalam pot sebelumnya. Oke, langsung saya buka potnya. Nah, ini dia. Ini sudah terlepas dari pot yang lama dan ini akarnya dan tanahnya pun sudah mengering, artinya media tanam ini pun harus diganti. Media tanamnya sudah kering jadi harus diganti dan sudah mulai mengeras. Oke, saya copot dulu, saya taruh dulu, saya coba-coba dulu potnya, ada yang ini juga bagus. Coba yang ini juga bagus. Oke, dan satu lagi saya pakai ini. Nah, penentuan pot yang akan digunakan selanjutnya itu sangat menentukan bagaimana nanti pohon ini akan tumbuh. Nah, karena ini akarnya juga belum terlalu panjang, jadi saya akan memakai pot yang lebih tinggi untuk mengembangkan akar yang ada sekarang, biar agak lebih panjang, pohon itu akan lebih lebat. Oke, jadi saya pilih pot yang ini. Nah, saya juga menyiapkan ini jaring-jaring ini dari kasa nyamuk yang saya gunting-gunting untuk saya taruh di dalam pot seperti ini. Dalam pot ini fungsinya untuk menutupi lubang ini agar media tanam tidak langsung keluar dari lubang ini. Oke. Setelah saya masukkan kasa nyamuk itu, sekarang saya tambahkan dengan pasir malang. Pasir malang. Ini pasir malangnya bebas mau yang besar atau yang kecil. Saya pakai yang lumayan kecil ya. Ini saya masukkan ke dalam pot. Seperti ini gelap potnya jadi nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ini pasir malang di atasnya kawat tadi. Fungsinya supaya tanah yang ada di dalam sini tidak langsung keluar dari lubang bawah ini. Dia terhambat oleh pasir malang yang ada di dalam sini. Oke. Untuk media tanam yang saya gunakan, saya buat racikan sendiri berupa media tanam yang ada di pinggir jalan. Saya campur dengan sekam mentah seperti ini sekam mentahnya. Sekam mentah seperti ini. Ini sekam mentah yang sudah dicampur tanah, jadi warnanya agak lebih coklat. Dengan perbandingan 1:1, media tanamnya tersedia di penjual-penjual tanaman yang ada di pinggir jalan. Oke, saya masukkan. Terus
setelah saya masukkan kira-kira setengah ini, saya tambahkan dengan ini TK Star, pupuk daun osmokot dengan perbandingan 17, 11, dan 10. Saya ambil beberapa butir, saya masukkan ke dalam pot. Mungkin sekitar, kalau untuk tanaman sebesar ini mungkin sekitar 7 atau 10 lah. Kenapa saya taruh di dalam sini? Karena supaya pupuk ini langsung menyerap di dalam akarnya pohon ini. Oke. Sudah, sudah saya masukkan seperti ini. Lalu saya masukkan. Nah, seperti ini. Bisa di model-model seperti ini atau apa, tapi saya coba untuk lurus dulu supaya akar ini lebih berkembang dulu, baru nanti saya bisa tekuk dengan kawat ini. Usahakan akarnya tidak tertekan terlalu dalam atau ditekan terlalu keras supaya akar ini bisa bebas bergerak untuk mengikuti bentuk pot ini. Oke, setelah ini saya masukkan lagi media tanam ya tadi dengan perbandingan 1:1. Tidak perlu terlalu ditekan tanahnya untuk ke dalam ini. Fungsinya supaya kalau terlalu ditekan akarnya tidak akan berkembang dengan baik, sehingga tanaman pun tidak akan berkembang. Jadi hanya ditekan secara halus. Nah, setelah tadi dengan komposisi dari bawah pot itu kawat, pasir malang, terus media tanam yang saya tambahkan dengan DK Star itu, lalu saya tambahkan lagi dengan media tanam, dan saya sisakan sekitar satu ruas ibu jari ini. Fungsinya nanti saya akan taruh lagi pasir malang untuk indikator saya kalau tanaman ini kurang air atau cukup air. Bagaimana caranya? Jika pasir malang itu berwarna gelap, maka air di dalam tanah ini sudah sangat cukup untuk tanaman ini. Tapi jika pasir malang itu berwarna abu-abu atau terang, maka tanaman ini perlu disiram air. Artinya di bawah sini kekurangan air. Nah, contohnya seperti ini, masih ada satu ruas kira-kira sebesar ini. Oke, kemudian saya masukkan pasir malangnya. Pasir malang. Kenapa saya sisakan tadi satu ruas? Karena pada saat penyiraman, kalau dia terlalu tinggi media tanamnya, maka pasir malangnya akan cepat habis. Saya kasih satu ruangan sedikit untuk pasir malang ini agar dia menyerap ke bawah, jadi tidak terlalu tinggi posisinya. Nah, seperti ini jadinya dia rata dengan pot. Nah, ketika disiram dia tidak tumpah. Nah, itu fungsinya. Nah, ini dia pot hasil repotting tadi. Saya pakai ini. Nah, artinya kalau tanaman itu tanahnya sudah mengeras, kita wajib mengganti tanaman itu karena akar di dalam ini tidak akan berkembang secara maksimal kembali. Nah, ini salah satunya sudah saya ganti pot. Nah, untuk bentuknya memang saya lekuk seperti ini untuk sementara, tidak saya turunkan atau cascade. Nanti saya akan bentuk kalau tanah ini dan akar ini sudah mulai mengeras, artinya dia sudah kuat dan dia sudah beradaptasi dengan pot ini. Oke, ini sekian repotting pot untuk pohon bonsai mame yang ukuran 10 sampai dengan 15 cm. Oke, untuk harga-harga media tanamnya di
pinggir jalan itu sekitar 25.000 untuk media tanam. Saya pakai media tanam merek Mahkota. Mahkota itu seperti ini, Mahkota. Untuk tanahnya itu berwarna hitam. Kemudian pasir Malang seharga 20.000, range-nya antara 15 sampai 25.000. Itu satu karung besar, karung kecil seperti inilah besarnya kira-kira. Nah, untuk Dekastar ini dia bervariasi harganya. Ini saya beli yang 500 gram. 500 gram itu sekitar 35 sampai 40 ribu. Nah, Dekastar ini bisa kita pakai untuk jangka waktu 180 hari ke depan setelah kita taburkan itu. Jadi setelah ditaburkan ini, sobat bonsai, hanya untuk penyiraman dan pruning. Pruning itu adalah pemangkasan pohon jika terlihat sudah tidak berbentuk. Oke, seperti ini. Ya, sekian tips and trick cara mengganti pot dari pot to pot. Biasanya banyak customer saya menanyakan bagaimana caranya dan bagaimana merawat bonsai. Ya, seperti tadi yang saya tunjukkan, untuk perawatan bonsai sebenarnya tidak perlu terlalu susah, hanya pemupukan dan penyiraman itu yang dibutuhkan sama mereka, karena bonsai itu identik dengan pot yang pendek atau pot yang kecil, sehingga bonsai itu membutuhkan banyak air dan nutrisi yang baik agar tanaman ini tetap hidup dan tetap mempunyai karakter seni yang berbeda dengan tanaman lainnya. Nah, itulah bonsai. Untuk harga relatif kalau untuk bonsai. Oke, sekian cara merepotting pot dari saya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh repotting dari pot yang lebih besar, small, ukuran small, medium, dan mungkin yang besar. Oke, sekian video saya. Jangan lupa subscribe, like, and komen di bawah ini. Terima kasih, sobat bonsai. Jumpa lagi bersama The Bonsai. Salam satu hobi.